Iya, dari dulu. Dari dulu. Terus, jadi kayaknya dulu tuh nggak mungkin terjangkau lah ya. Tapi pada era dari rumah ke apartemen kan, itu udah juga mendekati tempat-tempat yang kantor atau apa, apa keramaian, pusat aktivitas itu makin mudah. Memang memilih di daerah yang elit ya, tapi tetap juga kita sangat apa melihat harga sih. Jadi kalau daerah sini ya pasti karena elitnya, karena dia kemana-mana dekat, tengah kota, dan untuk menjadi investasi juga bagus kan kalau daerahnya elit. Ya bisa. Bisa gabungan ya, kita mau punya investasi ya, bisa juga diwariskan ke anak juga kalau bisa ya gitu kan. Dan memang buat kami properti itu masih yang paling asik buat diinvestasi, nggak diapa-apain, harganya insya Allah naik gitu kan. Ya nomor satu memang sebenarnya untuk investasi ya Pak. Kalau lihat sintesis itu konsepnya beda, konsepnya kejar Jawa Tengah gitu kan. Nah, udah Jawa. Ingat kampung halaman aja. Oh, ada rumah, ada motif kawung gitu kan. Jadi saya bilang tuh selain kalau Bapak unik di konsep Jawanya, kalau saya bilang tuh personal. Memang lebih personalnya itu dapet gitu loh. Jadi enggak, kita memang customer tapi customer yang apa ya, kalau menurut saya yang saya tuh enak gitu loh nanyanya, kenalnya, terus apa kalau ada apa-apa juga saya langsung WA gitu, langsung respon gitu. Kepengen merubah komposisi pembayaran, ada solusinya, walaupun kita belum memastikan merubah atau apa, tapi dari sintesisnya sendiri udah ngasih ini ABC-nya itu udah gitu. Ada gitu, ibu mau yang mana, apa mau tetap yang lama, itu jadi quick response lah, itu yang bagus dari sintesis itu. Apa? Term of payment-nya gini, gitu, gitu tuh semua ada solusinya, kita mentok di sini dikasih solusi ini, kita ini dikasih solusi, terus kita bisa milih dari solusi itu gitu ya Pak ya. Jadi, itu makanya saya bilang, berarti ini emang yang terbaik gitu aja waktu itu sih. Nah saya itu ya, pesan saya ya itu dipertahankan sih, walaupun nanti proyeknya mungkin bertambah 10, 20, 30 gedung gitu ya, tapi tetap namanya beli hunian ya, untuk jangka panjang, untuk ditempatin gitu kan, personal banget, jadi itu personal touch-nya itu jangan hilang gitu, jadi benar-benar customer tuh di apa ya istilahnya, digandeng, dirampok. Waktu saya ulang tahun saya dapat kartu, jadi itu buat saya tuh kata-katanya tuh ini banget gitu loh. Saya bilang sama Bapak, biasanya kan cuma selamat ulang tahun misalnya gitu, terus saya, berarti kita tuh supporting mereka Pak ya, berarti ya bagus lah, berarti win-win solution gitu.